Acara berbuka puasa bersama digelar PT Pelindo 1 Belawan bersama dengan sejumlah elemen masyarakat Pelabuhan Belawan di halaman Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Tak hanya acara buka bersama, kegiatan ini juga diwarnai dengan penyantunan kepada anak yatim dan kaum duafa dan dilanjutkan dengan sholat maghrib serta makan malam bersama. Irfan Hamidi selaku Ketua DPP Kaumi dalam ceramahnya mengatakan bahwa PT Pelindo bersama Umat Islam Peduli Belawan bergabung dengan Ormas Islam Peduli Belawan untuk menciptakan Belawan yang selalu kondusif. Sangat mengena dengan tokoh-tokohnya bergabung dengan Ormas Islam Peduli Belawan untuk bagaimana Belawan bisa kondusif. Acara berbagi rasa, berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu. Turut hadir dalam acara buka bersama tersebut sejumlah elemen Ormas Islam, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, camat Belawan, serta para manajer Pelindo 1 Belawan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.